Boleh kodok suami isteri sweet-sweet di kalangan orang ramai. Contohnya pegang tangan dan berjalan sambil peluk, pegang kaki, cah betih nyawa. Boleh kodok sweet-sweet dan misalnya sambil-sambil cah kaki kau rupa lebih. Gini. Moleknya jangan sangatlah. Pertama, kerana pandangnya orang. Kadang-kadang orang tak semua Allah Ta'ala rezeki ke kepada dia kebahagiaan. Orang yang patuh hati. Hamba baru mati tok laki semalam ni. Dia mau mari duk pergi-pergi tangan. Wailung. Hamba nak pergi pala kursi seru. Jadi takut orang seru hati lagu tu. Makruh dah. Supaya kita makan nasi depan orang. Bapak ulama kata makruh kita makan nasi depan orang ramah. Kadang-kadang tak semua orang boleh rezeki makan nasi. Lalu Allah lapar. Oh, kliu pula. Jadi makruh. Kita tak niat nak menyakiti hati dia. Tapi kadang-kadang orang kan. Pandangan orang kan. Maka tak molek. Hari tak. Hari tidak. Tetapi pemandangan itu menyebabkan makruh. Suik-suik rumah sudah lah. Takut rumah tak suik pun. Depan orang yang suik. Celika juga. Kawan tu kata, demo tak ajar baloh ko. Suik-suik semacam. Dia tak tahu, lepas ni tunggulah. Kok malah tak habis lagi. Masuk tu tak apa. Berai, 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 berai. Panda kontrol macam.